yang hujan, pakai atap ke dalam rumah, belum ada yang ngombe. Eh, kalau emang dalam rumah, gedongan rumah belanja di pangkalan kawan, ini bersih. Ini, ayah nggak mau tahu nih apa berhubungan dari mana rumahnya. Bila kalau rumah masuk kampung sini, belum permisi. Apa ini acara dulu, perlu ada syarat-syarat dan permisinya. Nah, kan ini emang acara rapat, kenapa pakai permisi-permisi, lo udah biasa tiap tahun. Lah, permisi dulu, bang, emang ini yang tidak rapat, udah kita jauh-jauh hari. Ini apa permisi mau panggil satu, gimana? Jadi, dengan acara live kali ini, saya butuh permisi, bang. Nah, permisi, bang, acara budaya begitu, corong. Boy, baik ya bang, kalau emang begitu caranya, saya permisi atau tuan rumah di sini bang. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, cakep bang. Gimana dia tamu datang, jadi saya sih datang ngucapin salam. Betul bang. Bang beli kafe dari ranjang bang, kasih lagi dia bang. Aduh, ngapain lagi nih? Ah. Pagi-pagi datang pakai bawa rombongan, tak pakai pegawainya tak cuma. Jadi bapak nggak tahu saya persiapan di sini. Maksud tujuannya ini siapa? Kalau beli tape kudu borongan. Nah, cakep. Beli yang matang, masukin satu kapal. Nah, iya kemana? Kalau tadi siapa saya sama rombongan? Nah, terus saya ke sini bawa rombongan sama bos saya di bang Al. Oh, jadi ini abang rombongan datang ini namanya Pak Al. Anggota lagi mau ada rapat tunggu rombongan Pak Al pengurus dan pengurus. Bukan dulu ini Pak Al yang mana ikatan cinta tuh ada akhir ya? Bukan. Saya pikir Pak Al itu ikatan cinta. Ikatan cinta umurnya baru 12 tahun sama 20. Oh, gitu Pak ini? Ini 20 tahun sama 40. Oh, itu banyak tanda aja dua ini. Iya. Kalau emang ini Pak Al, ayo udah dipesan dong sama Pak Al. Petani dari mari, jangan salah terima tetamu. Nah, naik mau tanya emang kalau emang ini Pak Al yang rombongannya hari itu tuh Pak Al, Pak Al, iya Pak Al masuk mengerti, lo memang dari beduk subuh ya beduk kopek dia kau kacung sih kan? Pak Al mana ini Pak Al yang kita tunggu? Pak Al ini acara apa? Pak anggota sekolah mati. Iya, keberapa Pak Al? 28. Tuh, kan? Benar kan? Dan nyontek, orang nyontek kita berjalan. Bukan nyontek, kelihatan. Benar. Kalau emang ini, alhamdulillah kita senang hati Pak Al. Iya. Sebenarnya saya mau lihat, mau mandu dulu kita boleh? Maaf. Iya boleh. Pak Al, nasi belum matang makannya haram. Iya. Jangan dimakan, tak perlu kita sakit. Maksudnya? Pak Al tidak akan begini bertani, sudah kita bilang sinetron. Nah, kalau mahal itu beda-beda dikit. Nah, Saya dengan Pak Al. Ini. Iya, malah emang udah senang hati nih bang, kita semuanya udah bahagia bang. Iya. Kembang melati dicuci kumbang, kembang jamur jatuh bertumpuk. Ayah apa pasir ayah? Iya di pasir bang. Ayah semuanya senang bukan kepala bang, ini tamu yang di Arab-Arab tuh dia hati. Jadi rupanya segini banyaknya orang, satu nungguin Pak. Nah Pak, kalau nggak ada Pak, udah. Ayo terus Pak. Nah, ayo. Kalau begitu kembang kelapa atau ketumbuk? Kakak! Udah tahu Pak Al atau rombongan udah hadir? Iya. Kenapa pada diam aja gak ada suruh masuk dan duduk? Bukan begitu bang. Nah kenapa bang? Nah bang, Pak Al kan datang kemari ada acara dan tujuan. Nah iya. Dan pastinya bang ada syarat-syaratnya. Syarat apa lagi bang? Nah ini kan kita tahu bang nih. Rapat anggota tahunan RAT ke-18 kan SP, CU, Merpati, Sejahtera. Nah iya. Nah bang, kalau masuk sini apalagi? Apa namanya bergabung ini jujur yang pertama harus tanggung ya Pak ya betul harus jadi anggota ya itu salah dari dulu mau dan bikin lupa aus itu boleh gitu. Ya boleh saya kan begitu nyontohin cuma saya mah sama orang Betawi saya orang Betawi iya Betawi banyak ada istilahnya bang nah bang orang Betawi kan terkenal ini lah kalau mau tuh hormat tuh berarti di mana jadi pertama sekarang mau masuk sini pakai syarat-syarat apa sebutin sebelumnya itu dong saya bilang waduh ya. Dari kita untuk kita dari kita semua ya iya nih cuma emang itu syarat udah penuh ya bang cuma yang gua busuk sih ya tak dulu bang beli buah jangan yang busuk bang buah busuk banyak udah nih karena abang mau masuk emang bang sudah siapin semua syarat-syaratnya jadi benar-benar disyaratin bang lah tadi kan saya bilang tuh syarat pertama operasi syarat kedua ada Betawi bang iya ya kan
buat Pak Al ya abang. Nah iya. Kepala buat kaki buat kepala sih. Siapa? Saya jabarin bang. Nah iya. Ibarat buat awal dengan layangan. Jadi. Ambil nanas saya tupas. Oke. Okay. Jangan kan dakwaan abang yang jadi di tangan. Iya. Tunggu monas. Bawa kemari saya pindahin. Oh iya. Iya. Buat Pak Al ya. Abang. Iya emang kalau emang abang buat Pak Al ya abang enggak lah. Sekarang mau monas. Terbini bang. Bang Ayah berarti lah abang ngomong doang kan sebagus. Iya bang. Rupanya nih ibu ibu, bapak-bapak semua, hari ini Pak Al kalau mau masuk nungguin jangan takut. Ya? Enggak buat Pak Al tanya. Kalau takut pulang mau pulang. Pantangan Pak Al pulang. Oh, pantangan. Kata Pak Al, paling enak makan agar-agar makannya enggak dipapak. Dakap. Selagi Pak Al masih terbuka enggak bakal mundur barang setapak. Oh, oh, nah, gitu. Ya. Ya. Jadi kagak bakal mundur. Hey!
Iya, kalau di Betawi bang emang syaratnya dulu, dulu paling penting. Iya. Lataran paling pentingnya dulu, ayo bang.
Ya kalau emang begitu bang, bang kalau nonton lenong di malam Jumat, iya bang, nontonnya sambil berdiri. Tantara mau ngapa? Alat tersejarah terhormat, silakan masuk dalam pintu sebelah sini. Wow. Jadi mobil udah boleh masuk. Kalau nontonnya di malam Jumat, iya bang, ambil beduk di tabur. Karena kalau kita diterima dengan terhormat, saya masuk dengan teratur. Iya, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak, masuk Pak. Ini dia nih. Ini menandakan penanggutan penerimaan secara terhormat untuk pengurus dan pengawas Kompani KSU Merpati Sejahtera. Musik pengiring mungkin bisa diaktifkan. Setelah pemasangan cuti, kita akan prosesi foto-foto, Pak. Kita dengan sanggar pusaka ketapang.